cinta. Halo cinta. Halo cinta. Jadi memusu bebuyutan Lucinta Luna dengan Mami Online kali ini bertemu di salah satu acara Lucinta Luna dengan Mami Online ribut. Nampaknya Lucinta Luna yang enggan menanggapi, namun nampaknya tak terima Mami Online terus kuar-kuar. Mami Online menyebutkan karir Lucinta Luna berkarya gara-gara dirinya. Kerap memamerkan harta mewahnya, belakangan ini Mami Isa juga pun pernah bermasalah dengan Nikita Mirzani, bahkan berujung dengan penahanan. Namun saat itu Isa juga dinyatakan tak bersalah dan bebas. Kini, ramai dengan Lucinta Luna di salah satu acara, nampaknya para netizen lebih membela Lucinta Luna daripada Mami Online Isa juga. Ini dia komentar-komentar di sosial media pasca mereka ribut. Bahkan, ada yang menyebutkan penjebakan kasus narkoba pun Lucinta Luna dijebak mantan manajernya sendiri yaitu Mami Online Isa juga. Tak hanya itu, Lucinta Luna yang melakukan beberapa kali operasi demi cantik, namun terus dinyinyir Mami Online yang menyebutkan Lucinta Luna operasinya gagal karena Mami Online merasa lebih cantik dari seorang Lucinta Luna. Di tempat umum berantem sama Lucinta Luna. Kayaknya kenal deh. Tapi banget sih. Iya, long time no see loh kita, Kak. Para netizen pun nampaknya membela Lucinta Luna daripada Mami Online yang disebutkan pansos kepada permasalahan orang, apalagi kini Mami Online tengah pansos kepada permasalahan Rizky Billar dan juga Bunda Korla. Mami Online atau Isa juga dikenal saat dirinya menjadi manajer Lucinta Luna kemudian bermasalah dengan Lucinta Luna. Tak hanya itu, kini dirinya menjadi seorang selebgram pasca ribut dengan beberapa selebritis dan juga kalangan selebgram lainnya sesama waria. Muka rahasia lagi Mami Online adalah mantan manajer dari Lucinta Luna. Keduanya nampak terlihat akrab dulu, namun berakhir dengan keributan. Pasca pulang dari Turki, Lucinta Luna merasa tertipu oleh Mami Online. Mami Online tak terima, dilepaskan begitu saja oleh Lucinta Luna. Gue di mana sih? Gue di atas. Di atas nih. Halo. Oh my god, ketemu suami aku. Dan sedih banget saya pakai sarung lagi. Saya pakai sarung lagi. Ketemu suami aku, kok pakai sarung lagi? Enggak mau ngasih sama orang tua aku. Enggak, tolong enggak. Hey Kepoans, click here to subscribe. Click here for our most popular video and click here for something just for you.